Hai guys, jadi kali ini aku lagi di Bandara Doha Kediri. Dan tadi aku masuknya pakai e-tol, ini KTM aku, Unpad. Oke guys, jadi ini kita udah mau masuk di Bandara Doha Kediri. Jadi kalau kalian mau masuk ke sini jangan lupa siapkan e-tol. Dan di sini tersedia untuk pengendara motor juga, karena ini kebetulan aku naik motor, jadi aku naik motor aja sih guys. Dan aku pakai e-tol. Untuk tarif masuknya itu cuma 4.000. Dan sekarang kita udah memasuki area bandara. Dan bandara ini tuh terletak di Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Oke, ini pemandangannya. Terus kayak ada semacam tugu gitu di depan, dan ini kita udah masuk. Aku tuh gak expect karena sebesar ini bandaranya ya guys ya. Tuh gede banget ya. Oh ya, jadi for your information ya guys, Bandara Doha Kediri ini atau Doha International Airport ini belum dibuka atau belum diresmikan maksudnya ya. Kalau dibukanya mah udah sih untuk kayak pengunjung, jadi banyak yang liburan tuh ke sini. Tapi kalau kesiniannya belum. Jadi di sini tuh banyak yang foto-foto dari luar kota gitu ya, datang ke bandara ini. Terus ini ikonnya ya, ada semacam candi. Aku kurang tahu apakah ini candi diambil dari situs atau lokasi mana. Yang penting di tengahnya ada candi, terus di atasnya tuh ada hall, ada bolongan gitu. Terus ya kayak gini, bagus ya, mewah gitu. Dan di sini juga ada cafe atau minimarket. Tentunya juga produk lokal ya, baik koperasi Mekar. Keren banget guys, pokoknya mah ini cocok buat kalian yang pengen nongki-nongki atau ngopi ya. Dan ini penampakan bandara bagian belakangnya ya, kayak gini. Bener-bener bagus banget ya. Terus jalannya juga bagus, pokoknya semuanya tuh oke deh. Siap untuk diresmikan dan dibuka. Siapa nih yang gak sabar naik pesawat dari Bandara Doha Kediri ini guys, komen. Dan komen juga gimana menurut kalian, dari kalian udah tonton video ini, kasih rating dong 1-10. Kalau aku mah 10 ya, karena keren banget. Pokoknya itu deh guys, terima kasih banyak yang udah nonton. Dan ini sekarang aku perjalanan pulang, ini juga lewat terowongan gini. Thank you guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.